Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa wa mawala amma ba Saya Haji Muhammad Rafi'i Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin menyampaikan dukungan yang sepenuhnya kepada Muhammad Sapik Akmal sebagai peserta Duta Moderasi Beragama. Moderasi beragama sebetulnya sudah ada dasarnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan, Wa, wa kadalika ja'alnakum ummatan wasatan kita syuhada 'alan nas rasulu 'alaikum sahida. artinya kita umat Islam ini hendaklah menjadi umat Islam wasatan wasatiyah artinya adalah menjadi umat yang moderat termasuk juga uh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ikhtilaf umatirahmatun, rahmatun perbedaan di kalangan umatku adalah sebagai rahmat kalau kita dapat menyikapinya secara bijaksana. Di samping itu juga, di dalam Islam kita mengenal khuwah islamiyah, persaudaraan secara umat Islam. Tetapi juga ada khuwah basyariah, khuwah Insania persaudaraan kita sesama kemanusiaan. Termasuk juga kita dalam bernegara ada khuwah Watonia persaudaraan sesama anak bangsa. Kita mengenal istilah kubul waton minal iman cinta tanah air sebagian daripada iman di samping itu juga prora menyebut berbeda-beda bermacam-macam kebanyakan adalah sebagai sunnatullah sudah ditegaskan di dalam Al Quran walau sya Allah la jalakum ja ummatan wahida kalau aku menghendaki Firman Allah subhanahu wa ta'ala akan aku jadikan umat yang satu saja. Tetapi tidak seperti itu, kita bermacam-macam dan juga penuh dengan kebanyakan. Lalu, penanaman nilai moderasi, bagaimana moderasi beragama di masyarakat, sekolah, dan lingkungan kerja di madrasah. Moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, siswa. Sebagai generasi penting untuk memahaminya, sehingga perlu langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan di madrasah. Misalkan, internalisasi nilai-nilai moderasi dalam kegiatan sekolah madrasah, misalkan Jumat takwa dan juga apel pada hari Senin, itu juga dilakukan disampaikan berkaitan dengan moderasi, termasuk juga internalisasi nilai-nilai moderasi dalam kegiatan ekskul misalkan pramuka atau bela diri termasuk juga internalisasi nilai-nilai moderasi dalam pembelajaran kurikulum pembelajaran disampaikan juga tentang moderasi di masyarakat internalisasi nilai-nilai moderasi melalui kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat misalkan peringatan hari besar Islam Maulid Rasulullah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ada sisipan-sisipan moderasi di situ juga bisa dilakukan internalisasi moderasi dalam nilai-nilai waktu ceramah khutbah arisan yasinan itu juga bisa disampaikan lomba moderasi beragama melalui pamflet sepanduk di kampung-kampung sedangkan di kantor Internalisasi nilai-nilai moderasi melalui kegiatan-kegiatan di kantor, misalkan apel kesadaran pada hari Senin. Internalisasi nilai-nilai moderasi melalui ceramah, termasuk juga kegiatan-kegiatan di kantor, menerbitkan buletin, majalah berbuatan moderasi. Tentunya, ini semua kebersamaan, bahu-membahu, komitmen, etikat niat kita adalah kunci terlaksananya moderasi beragama di madrasah, masyarakat, dan lingkungan kerja. Moderasi adalah kunci penting keutuhan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Hadanallah wa ajma'in, warahmatullahi wabarakatuh.